adapun hari-hari latihan dari pencaksilat ini adalah kalau di Desa Mentawa kita akan adakan setiap malam Rabu dengan malam Minggu yang dipimpin langsung oleh guru besar yakni Kahono Subratin. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki putra putri silahkan gabungkan saja ke sini ke Cimande Poncol Sakti yang beralamat di Desa Mentawa yang tepatnya di Simpang 4 Mentawa di SDIT Nurul Balad. Jadi kami tidak hanya memberikan ilmu tentang olah pikiran tapi olah kanuraga juga kami akan berikan kepada anak-anak didik Nurul Balad sehingga dia akan mampu menghadapi tantangan zaman, tidak hanya bermain gadget saja, tidak hanya bermain game saja, tapi dia harus mampu untuk bergerak dan menggerakkan anggota tubuhnya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak orang tua yang merasa kesusahan untuk mendidik anak-anaknya pada saat ini karena apa? Karena banyaknya permainan-permainan yang ada di HP, di Android. Nah, jadi susah untuk dicegah. Dan di sini, ini adalah salah satu sarana bagi bapak ibu atau teman-teman sekalian yang menginginkan bahwa untuk mengurangi permainan di HP ini bisa menjadi solusi yang sangat jitu, solusi yang sangat bagus untuk bapak dan ibu terapkan. Karena di Nurul Balad ini semua akan bisa diajarkan insya Allah, yang selain untuk pengamalan Al-Quran yakni pengolahragaan atau olahraga ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler di Nurul Balad. Silahkan bagi bapak ibu yang memiliki anak-anak silahkan bisa didaftarkan. Kami di sini di Nurul Balad juga membuka untuk jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, dan MTS. Nah, jadi yang ingin nyantri juga bisa kami sediakan ruang asrama untuk belajar bersama, mengaji bersama di Nurul Balad supaya kita bisa bersama membangun generasi Qur'ani yang kuat dan tangguh. Untuk latihan bersama karena ini adalah tahap permulaan di Nurul Balad bergabung dengan Poncol Sakti. Jadi gerakan-gerakan yang diperagakan adalah gerakan-gerakan dasar dulu. Dan ini adalah guru besarnya Kahono Subratin yang sedang memantau langsung jalannya latihan di sore kali ini. Dan memang seharusnya memang pelatihan-pelatihan seperti ini harus dibimbing dengan orang yang ahli langsung. Dan ini adalah pelatihnya, jadi pembimbingnya yakni Haji Pangestu, lulusan dari Poncol Sakti juga, yang juga termasuk yang anak kandung dari guru besar Poncol Sakti. Mari kita sama-sama saksikan bersama. Dan inilah gerakan-gerakan dasar dari pencak silat Cimande Poncol Sakti.